Mapakuan Idul Adha 1445 Hijriah, sawatara pedagang satu kurban mimiti neba di Lulurung Kabupaten Bandung. Cek salah seorang pedagang satu kurban, harga domba jeng harga sapi di Jawa Tengah serta Jawa Timur ngajawel. Dirina ngerong puncar pembelian satu kurban bakal karandapan 7 poe mapak prak-prakan Idul Adha. Sejumlah ing pedagang sato kurban mimiti neba di sabebaraha lulurung jalan di Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, mapag poean Idul Adha 1445 Hijriah. Luyu kana katerangan pedagang sato kurban, harga domba jeng sapi di Jawa Tengah sarta Jawa Timur beki ngajawo. Ayeuna harga domba nitih 7 jutaan, padahal sasarina ukur 3 juta satengah. Dina tahun 2024 ieu harga sapi oge beuki ngajawul anu samemehna hargana 26 jutaan tepi ka ngajawul ayeuna 32 juta keur hiji sapi. Sanajan Idul Adha masih sabulan deui tapi pedagang sato kurban leuwih milih dagang tianggalna mula pikeun ngirut karep masyarakat sangkan meuli sato kurban ti ayeuna. Dari harga berapa ke harga berapa, Pak? Dari 25 sampai 32. Apa sapi-sapi begini? Sapi-sapi dari 25 ke? 25 ke harga 32 juta. Kalau kambing sendiri untuk kambing? Kambing dari 3,5 sampai 7 jutaan. Berarti rata-rata pada naik ya, Pak? Pada naik. Mungkin lebih dekat hari H itu lebih naik. Lebih naik lagi ya? Iya. Dirina ngerong puncer pembelian satu kurban bakal karandapan dina 7 poe mapag poean Idul Adha. Rezitia Prasaja, Bandung TV.